tawassul kepada orang yang telah mati, minta syafaat kepada orang yang mati, baik kepada nabi, wali, itu syirik kata Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan mana budung, kami tidak menyembah wali yang telah mati ini, namun kami hanya menjadikan mereka seperti perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah mengatakan mereka telah berbuat apa? Syirik, menjadikan sekutu bagi Allah. Karena apa? Ya, mereka tawassul, menjadikan wali itu sebagai perantara. Contoh misalnya, mereka mengatakan wahai wali fulan, tolong sampaikan doaku kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, wali disuruh jadi apa? Jadi kurir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita orang berziarah untuk ya apa? Ini ziarah ada hajat khusus mungkin. Ya, kita orang jalan dari Lumajang ke Jember itu sambil ziarah. Sambil ziarah gitu ya. Iya. Supaya dapat barokahnya gitu. Kan berdoa di sini ya. Lebih ini ya. Insyaallah lebih dijabah gitu ya. Insyaallah dijabah. Karena kualiannya soleh. Iya. Bedanya dengan makom yang lain kenapa menurut antum? Kalau bedanya semua wali itu sama. Cuma tergantung keyakinan kita nih. Kalau khusus Habib Soleh ini kan diyakini salah satu wali kutub ya di zamannya. Wali kutub, ya terkenal memang. Selama ini memang ramai yang berziarah di sini ya? Ramai, alhamdulillah ramai. Biasanya rame-ramenya pas hari apa biasanya? Malam Jumat. Malam Jumat. Kalau malam Jumat manis lebih ramai. Dan ternyata masih banyak orang berbuat kesyirikan. Penyembahan-penyembahan kepada kubur-kubur wali. Mereka memberikan nama macam-macam sudah. Ini bukan menyembah, ini bukan menyembah kubur. Ini maksudnya tawasul. Tawasul gak bisa dengan orang yang sudah mati, gak bisa. Dan gak boleh dalam Islam. Tapi hakikat yang antum lihat, kalau kita lihat datang mereka ke kubur-kubur wali, menyembah mereka. Beribadah di sana, sampai nangis-nangis, minta. Minta apa? Minta supaya dimudahkan urusan, minta supaya dimudahkan jodohnya, minta supaya dimudahkan rezekinya, minta biar dapat jabatan, biar dipilih oleh rakyatnya. Syirik kan ini? Syirik. Syirik besar, syirkun akbar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi semua Allah kendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik, sesat. Sekarang orang menyembah kubur, syirik apa tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta ke wali, syirik apa tidak? Syirik. Jelas syirik. Mau dikatakan tauhid, syirik. Ini syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita jelaskan bahwa ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Tidak.